Bismillahirrahmanirrahim. La yukhrijuka 'anil wasfi illa syuhudul wasfi. La yukhrijuka ora ngetokake ing sira 'anil wasfi saking sifate nafsu. Apa illa syuhudul wasfi kejaba nyawang sifat agungnya Allah. Boleh nak jangan sakit, kita akan awal diri sifat nafsu awal diri sehingga diri awal diri kecuali menyandarkan si batang sifat agung itu Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kurang panjang dengan beberapa mangkol yang kami bahas tentang tawaduk. Tawaduk, mutawaduk, habibi habibi di hari ini coro yang nopo keresahannya kalau panjangnya sakit sutil yang tawaduk yang sesungguhnya la yukhri juga anil wasfi illa syuhudul wasfi. Kata-kata al-wasfi ini coro nahwuna isim ma'rifat yang depan isim ma'rifat sehingga kini isim ma'rifat tidak akan bisa mengeluarkan sifat-sifat nafsu kita dari diri kita kecuali kita nih selalu melihat sifat-sifat agung Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghilangkan sifat-sifat nafsu ngawai diri ini kados kipir, kipir itu kemudian orang berdapat dalam hati yang tidak dikatakan, diucapkan, diterbitkan, menaik tak kabur nih total lahir berjalan dengan gaya yang congkak tak kabur melakukan kalian malang kerik itu namanya tak kabur. Tapi kipir ini rasa nukum kemudian yang ada dalam hati orang tidak tahu kipir. Ucup mesami gali kipir yang ada di dalam hati dan kita berhasilnya tersenyum karena tak dalam tersenyum itu ada ucup di dalam hatinya wadi Faman syaitan kibiyal haki menawi kalau panjangan sakit melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalamnya roko bihi kiburun, maka tidak akan tersisa dalam diri kita untuk membanggakan diri nopo itu yang dimiliki ada yang dibondolo tiba-tiba ini Gusti Allah wadih kuat ternyata kuat ini diparingi kekuatan dari Allah semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka bolak-balik kembali Allahu mawujudun qadimun ba'di Gusti Allah ini Allahu mawujudun mawujudun itu ayo wujud wujudun bukan mewujudkan diwujud lagi lah bisa Allah kalau diwujud lagi siapa yang mewujudkan dia akan terjadi ter atau tak salah selama maka dapat mewujudkan senausun itu wazani wazan maf'ulun tapi maknanya bukan yang diwujud lagi tapi wujudkan wujud nah dan itu paling gak ada wujud karena tersorot disinari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang wujudnya Allah kalau wujud makhluknya beda ya, wujud itu Allah memang kekal kekal abadi selama-lamanya ya, wujud kita sebagai makhluk ini didahului oleh ada bisa buat nenten akhirnya karena bapak yang ketemu ibu terjadi hubungan yang baik nah, akhirnya wujud awal itu ini terus ada ibu bingung ketika tuh bunda demi Allah Subhanahu wa ta'ala malih ada malih jadi katanya beda kalian wujud di Allah Subhanahu wa ta'ala asli
la mawjuda illallah, yang wujud hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mengingatkan awal Dewi agar selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka wala zikrullahi akbar, jadi ini pikir ini adalah yang terbesar. Sholat ini kok amal yang agung, karena dalam sholat ini ada pikir. Sehari muda bangun sebuah aki ini sholat jadi berikanlah sholat untuk mengingatku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang wajib mendirikan sholat itu malah dalam sholat yang lari. Memang sulit sholat untuk khusyuk ilim Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang khusyuk ilim Gusti Allah juga rakaat lari di khusyuk ini Allah bismillahirrahmanirrahim, malah nemu sembarang. Jadi kadang sholatnya jumlahnya lupa, atau sholat tarawih ini masih bisa digunakan untuk mencari sesuatu yang hilang. Kalau sholat lo kena ikan dulu ibarat yang hilang. Boleh isman waktu ini temu, boleh temu yang di sini itu dan sebagainya. Nah, ketika sholat, kok iso tampak dalam sholat? Ini sholat ini kapur, kena ikan dulu ibarat yang hilang. Ini sholat ini. Nah, saya boleh berpikir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru Allah zikrun kathira, dan pikir datang Allah kan pikir dengan kata-kata nih dari sini semampunya wadi. Kenapa dan tasbih ada al-adad ini kan melanggari kesannya mungkin batas minimal samin dan untuk istiqomah, bukan berarti terus wah pikirnya kok dihitung, kok perhitungan, wah aku gak dihitung, gimana gak tahu pikir saya gak ada tasbih tadi. Artinya zikir pakai tasbih pakai adat hitungan ini bukan untuk berhitung ijir wadah biar kita sangat istiqomah minimal sama itulah memang ini lukanya nanti istighfar dari semalam ini kalau tidak kurang dari ini ataman loh 100 kali istighfar kan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat kan sabun. Jadi ini adalah kersane kula panjenengan bisa. Tapi pun iki mboten saged pun kula panjenengan. Kula panjenengan takabur kibir ujub lek pun dihadapkan dibenturkan dengan Allah mboten saged. Wadhe kaya wiwuh lho iki gagah dhewe wis dipune karo Gusti Allah gak ganti entek pun. Wadhe. Habis. Maka balik kepada Allah ini penting. Nah, belajarnya ini asli ini keluar masuknya nafas ini ada zikir Allah Allah. Nah karena menusun itu kata supir nih, kata lali nih, mungkin ketika bekerja full sudah bekerja lali gak zikir plus. Nah, makanya khusnul khatimah itu khusnul mundur datang ruh awal edit yang setiap yang ini ketika berzikir itulah khusnul khatimah boleh lali atas bunyi. Padahal innamal a'malu bi khawatimiha, amalku adalah yang terakhir yang menentukan. Kok ketika kamu lutiling asmani Allah, zikir datang Allah, itulah termasuk inaringan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ini pokoknya dia selalu zikir, biasakan zikir, dan jamaah majlis berzikir. Insyaallah nanti ini tiang itu macamnya mata alama asya, yang itu macamnya mata alama asya macamnya mati dalam keadaan dia hidupin biasa nopo biasa hidupin ini pada situ yang terasa tukang kiroat ilalah biasa saya terlalu pas kiroat kata sing sien zaman yang dalamnya Bu Hovifah ketika tang pentas kiroat tengah-tengah kiroat orang guling guling ini lah saya mau mikir hati ini tuh kemudian ini kehebatan yang aku tahu dan mulai ini tak biasa ya tahlil ibu-ibu musliman tentang pos kita tapi pas mimpin tahlil ini setor pas terus lah khotibah sing say-say pas sholat pas sujud pas deres pas ngaji
Lah kan biasa ini Bali ada ya, biasa ya. Kaple. Biasa ya. Minum khamur. Ya pas minum khamur nih, udah kebiasaan nih. Fa'inna kullaman mata ala ma'asha. Ini yang terakhir mungkin ini kesannya kalau panjenengan betul-betul disapu bersih sifat kibir takabur ini pun ini betul-betul hilang dari hati. Ini beberapa makalah luar biasa kesana ini betul-betul nerimu lah ini betul-betul ala di'ah di'ah ini betul-betul bukan hanya tawadu di'ah memang gak ada nah ini betul-betul hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajeng tawadu kan merasa wedenya masih tinggi. Kalau kapal pesawat ajengnya landing, ajengnya turun beri kan memang pesawat masih di atas. Hati ini dewi sih dulu. Nah, jadi ini betul-betul harus diingatkan. Nah, kesannya betul-betul kita merasa kita timbul anak Allah hai hati dia betul di bawah. Kira-kira makalah ini gambarannya ketika di majelis pengajian. Yang tentang pentas tentang dur-dur aja ini tentang sah terus tengah ini batin ah gue baca dia pantas yang dur kawan aku yang perlu makan teleng ini lah ini termasuk ada kibir titik-titik kibir kebalikan ini kan di teleng gue terus agak angan-angan aku kok yang dur ini jadi orang pantas nama baik itu loh sor kamu lah ya ini gue hati yang ikhlas hati ya lepas dari takabur. Kualitas ilmu senian dan pengawasan semoga di majlis termasuk yang hadir salah satunya adalah Habib Muhammad dari kata Bang Probolinggo ketika ini kan dihormati duduk di atas-atas Habib Muhammad ketika salaman langsung dobrok dan ngeser dinaikkan pintar ke batin burun ya Allah ini beri contoh ini gak usah bodoh ide ini ngeser langsung dobrok di hati halaman masjid. Nyuntuni datang kita bahasanya kesannya betul-betul hilang sifat kipir dari hati ini benar ini dihadapkan datang Allah Subhanahu.